الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول بعض سؤال المشاهدين الذين تعلق الله سبحانه وتعالى سبب الله سبحانه وتعالى يا بتعصمية InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bincangkan bersama, bukan saya seorang, kita akan bincangkan bersama berkaitan hadis Mu'awiyin mengenai permasalahan berubat dan makan bahan najis. InsyaAllah kita akan kupas melalui metod fiqh sunnah. Metod fiqh sunnah ini bukan metod fiqh, metod fiqh sunnah, yeah. Sebab ana data belakang hadis ini, dia disuruh apa-apa masalah pun dia ada susunan-susunan berdasarkan kepada ilmu-ilmu tertentu. Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan melihat bagaimana permasalahan sesebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusun berdasarkan kepada kupasan ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, antara perkara yang kita bincangkan iaitu matan hadis dan takhrij, terjemahan hadis, maksud lafaz hadis dan huraian, hukum air kencing unta dan hukum berubat dengan sesuatu yang diharamkan. Ini perkara-perkara yang kita akan bincangkan insya-Allah. Yang pertama, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bincangkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh antara Imam Bukhari rahimahullah. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddasna Sulaiman ibn Harb qala haddasna Hammad ibn Zaid dan an Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima unasun min Ukrin aw Urayna fashtaraw madinata fa'amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bilqahin وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فأبعث في أثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Itu dia lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya. Sanad yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah dengan sanad yang sama, ya. Ini lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat makna. Kita dah tahu
lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengambil sanad-sanad yang ada Sulaiman bin Harb, Hamad bin Zaid, Ayyub bin Abi Qilabah, dan Anas bin Malik radhiyallahu an, uqal. Ini semua perawi-perawi yang siqat. Perawi-perawi siqat. Rijal Imam Bukhari. Ya, Rijal Imam Bukhari. Dan Muslim kemudian. Qala Anas bin Malik. Satu sekumpulan manusia daripada Auckland ataupun Uraina datang ke Madinah Munawwarah. Fajtawau Madinah. Tetapi mereka rasa susah dengan Madinah. Rasa sakit dengan Madinah. Fa'amarahumun Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk pergi ke Liqah, ke tempat pengembalaan unta-unta yang ada susu, dinamakan Liqah. Wa ayyashrabu, untuk mereka minum min abwaliha, daripada air kencing unta-unta tersebut. Wa albaniha, dan susu-susunya. Fantalaku, maka mereka pun bertolak dan mereka pun melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sahhu, apabila mereka sihat, qatalu ra'iyan nabi, mereka membunuh pengembala yang mengembala unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, wastaqun na'am, malah mereka mencuri. Istaqa maksudnya mengambil secara keras, secara kasar. Faja' al-khabar, maka datang berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awal nahar, pada pagi. Faba'atha, maka Nabi mengutuskan sekumpulan sahabat untuk menjajaki mereka. Falamma irtafa'a an-nahar, bila sudah tinggi siang, dibawa ji'a bihim. Fa'amara, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faquti'a, dan dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Sumir a'yunuhum, dan dicungkil mata-mata mereka. Dan mereka dihumpan fi harrah, suatu kawasan yang berbatu. Yastasquna, mereka meminta air. Fala yusqawna, tetapi mereka tidak diberikan air. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, fa'ha'ulai, mereka inilah yang mencuri. Wa qatalu, membunuh. Wa kafaru, dan kufur sebab keimanan mereka. Wa haraballaha wa rasul. Ini maksud hadis secara kita dah tahu terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Wudu, kitab yang keempat, bab abwab al-ibil wa dawab wal qanan wa marabitha, dan juga kandang-kandang kambing. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan juga Ibn Majah. Maknanya dia diriwayatkan oleh al-jamaah. Dan rawahu al-jama'ah, rawahu sikta, rawahu sikta. Okey, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak melihat satu persatu maksud hadis ini. Ya, satu persatu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, datang sekumpulan manusia daripada Auckland atau Orain. Terdapat banyak riwayat. Ada riwayat yang mengatakan Auckland sahaja. Ada juga riwayat yang mengatakan Uraina sahaja. Ada juga riwayat yang menggabungkan kedua-dua, Auckland wa Uraina. Minta maaflah malam-malam ni dia berat sikit, ya. Maaf, ya. Dia perkara yang agak berat. Ya. Ada juga riwayat yang menggabungkan antara Auckland wa Uraina, yang dibaca dengan Auckland au Uraina. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mentarjihkan riwayat gabungan Auckland wa Uraina. Auckland wa Uraina, maknanya kelompok itu ada kelompok daripada Auckland dan ada juga sekelompok daripada Uraina. Ya, ada tiga orang daripada Auckland dan empat orang daripada Uraina. Auckland daripada kabilah Tayyim Ar-Rabab, dan Uraina daripada perkampungan Qudha'ah.
proklaim daripada silsilah Adnan, Urainah daripada silsilah Qahtan. Itu pandangan-pandangan ulama terhadap kelompok Muqlin dan Urainah. Kita boleh rujuk dalam perkara tentang nasab-nasab ini dalam kitabul ansab, kan? Kitabul ansab ada diceritakan tentang nasab-nasab bangsa Arab dan sebagainya. Dan itu berkenaan dengan Muqlin dan Urainah. Ya. Banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz seterusnya, ia berlaku bila pada tahun ke-6 Hijrah. Cuma bulannya yang menjadi perselisihan di antara ulama. Ada ulama mengatakan Zulqa'dah, ada ulama mengatakan Jamadil Akhirah, dan ada ulama mengatakan bulan Syawal. Biasalah, sebab masih tidak ada lagi ketetapan tarikh, ya, ketetapan tarikh. Sama juga dengan Maulid Rasul, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di waktu yang ulama ataupun umat pada zamannya tidak mementingkan tarikh dan juga masa yang tetap. Kita hanya mungkin membuat kiraan dan sebagainya. Yeah. Okay. Kenapa mereka datang ke Madinah? Yeah. Mereka datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat mengatakan bahawa mereka datang ke Madinah memang dalam keadaan cirit-pirit, sakit perut serta amat lapar. Mereka memang sampai di Madinah keadaan mereka itu sakit. Kemudian bila mereka sihat, mereka mengadu pula tentang kepanasan yang ada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Itu riwayat yang ada. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kami perlindungan dan makanan. Dan apabila mereka sihat, mereka berkata, sesungguhnya di Madinah terdapat kepanasan yang terik, kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka ke Madinah Munawwarah, banyak di kalangan mereka yang mengidap huma, kan, demam yang amat, sehingga ada di kalangan mereka yang tak tahan dan ingin pulang kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, itu cerita-cerita yang ada. Abu Bakar As-Siddiq demam, Umar Al-Khattab demam, radhiyallahu anhu. Ya. Okey. Kita lihat lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi yang mengarahkan mereka untuk pergi ke kawasan unta untuk minum. Tetapi di sana terdapat riwayat yang mengatakan bahawa mereka yang meminta untuk meminum, untuk mencari kelompok-kelompok unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunjukkan kawasan-kawasan yang ada unta. Ya? Dan Nabi memerintahkan mereka tidak hanya meminum susu tetapi juga meminum air kencing. Ya. Unta tu hak milik siapa? Ada riwayat yang mengatakan hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan ia adalah unta zakat. Ya. Kenapa mereka boleh minum kalau unta zakat? Kerana mereka ibn Sabil, kan? Mereka ibn Sabil. Dan mereka boleh minum unta Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dengan keizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-liqah adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah mereka membunuh, ada riwayat mengatakan mereka bukan hanya membunuh cara biasa tetapi mereka membunuh dengan cara yang kejam, mencongkil mata dan sebagainya. Ya. Selepas mereka membunuh, mereka mencuri. Mereka menyembelih seekor unta hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka membunuh pengembala yang mengembala unta-unta tersebut. Ada yang riwayat mengatakan pengembala itu banyak, tetapi yang dibunuh adalah pengembala kepada unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Yasar, seorang yang asalnya tawanan perang tetapi telah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi tengok dia solat dalam keadaan yang amat baik.
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan memerintahkan untuk menjaga unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Apakah siapakah yang mengejar kelompok yang mencuri unta ini? Iaitu ada riwayat mengatakan seramai 20 orang dari kalangan golongan Ansar. Ya. Ada juga riwayat mengatakan bahawa termasuk di dalamnya golongan Muhajiri. Cuma yang lebih aglab adalah golongan Ansar yang diketuai oleh Qurs Ibn Jabir Al-Fihr. Qurs Ibn Jabir Al-Fihr. Syabat ini semua golongan-golongan pemuda. Apabila mereka dijumpai, maka mereka pun dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Potong kedua tangan dan kaki mereka. Potong kedua tangan dan kaki mereka. Dan dibiarkan tanpa di. Dia kalau nak berhentikan darah ni kena bakar kan? Bakar. Tapi tidak dibakar. Dibiarkan darah mereka mengalir tanpa dihentikan. Dicongkil kedua mata mereka. Dilemparkan mereka di satu kawasan batu hitam yang terdapat di Madinah Munawwarah, yang mana ia berhampiran dengan kawasan perbuatan mereka. Dan akhirnya, ketika mereka ingin meminta air, tidak diberikan air. Sehinggalah mereka mati. Ada riwayat mengatakan bahawa terdapat di kalangan mereka yang disalib. Dan sebagainya. Pelbagai jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kupasan huraian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada apa ke persoalan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia bukan dibahagikan atas dasar puak, tapi dibahagikan atas dasar memang dikenal. Yang pergi, kita nampak, sahabat-sahabat nampak banyak di kalangan orang-orang Ansar. Itu sebab kalau kita tengok peperangan pun Sia ataupun Syariah sebelum perang Badar contohnya, ini kumpulan-kumpulan tentera yang diutus oleh Nabi SAW, kebanyakan yang juga daripada golongan-golongan Muhajirin. Dia tak banyak golongan Ansar, kerana golongan Ansar sibuk dengan pertanian, kan? Dan golongan Muhajirinlah yang banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin mengiklankan, tetapi telah disambut oleh golongan Ansar. Kita juga lihat banyak di kalangan golongan Ansar ini yang berlumba-lumba untuk melaksanakan tugasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat Nabi yang masyhur yang berjaya membunuh seorang ketua Yahudi, ya, Uyay bin Akhtab, ya, dia bunuh ketua-ketua Yahudi dengan helah dan juga perancangan yang amat baik. Itu contoh-contoh. Malah mereka ini berlumba-lumba. Bila terdapat golongan Khazraj, di Aus dan Khazraj, kan? Bila terdapat golongan Khazraj yang berjaya melaksanakan satu perintah Nabi, maka golongan Aus pun cuba untuk mencari sesuatu untuk melaksanakan sesuatu yang boleh menaikkan kata kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Muhammad bin Maslamah berjaya membunuh seorang ketua Yahudi, maka bangun kelompok daripada Aus dan sebagainya pula. Dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lagi ketua Yahudi, dia pula nak pergi membunuh. Itu contoh-contoh mereka berlumba-lumba untuk melaksanakan jihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi kan itu berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya
Masih ada soalan? Soalan yang kedua. Oh, ada dua. Untuk soalan yang pertama, mereka ini sudah Islam, ya? Ada riwayat juga riwayat daripada Sahih Bukhari daripada kitab Al-Maghazi, ya, anna unasan min Hukrin wa Urayna qadamu al-Madinah al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bil Islam. Mereka sudah berbicara tentang Islam dan sudah memeluk agama Islam. Jadi jelaslah dan mereka telah murtad, ya, dengan membunuh serta mereka mengisytiharkan peperangan terhadap hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas daripada riwayat yang lain yang mengatakan bahawa terdapat di sana yang menyatakan bahawa mereka sudah kufur selepas daripada mereka Islam. Kafaru ba'da islami, riwayat yang jelas juga dalam sahih Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Maghazi. Ya. Adapun berkenaan dengan qisas, saya tak pastilah bagaimana jawab yang mudah untuk mereka. Tetapi kita sedia maklum bahawa perasaan seseorang apabila keluarganya dibunuh itu berbeza kalau sekadar dibayar, sekadar dipenjarakan. Asal-asalnya kalaulah orang kufar itu sendiri, keluarganya dibunuh, apa yang dia nak pada pembunuh itu? Kan? Kita lihat sendiri peristiwa-peristiwa ataupun banyak kes-kes yang berlaku di mana-mana sahaja, pembunuhan secara kejam. Apa yang dilakukan oleh keluarga orang yang dibunuh? Kan? Mereka membunuh, mereka mendendam. Itu maksudnya apa? Maksudnya hukuman itu tidak mereka redai, tidak mereka redai. Tetapi dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, banyak perkara-perkara yang mungkin kita rasa tak selesai tetapi akan selesai dengan keyakinan kita kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah dengan melihat hukuman bunuh, kita akan merasa gerun dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang membunuh. Ya, saya pernah melihat dua orang pemuda Arab yang dipancung kepala di Madinah Munawwarah pada tahun 1999 2000 telah berhampiran dengan masjid dekat masjid Nabawi, masjid di kawasan Masjid Nabawi. Tapi cerita tu nantilah kalau ada masa kita cerita, ya, tentang dua orang pemuda yang dihukum pancung di Madinah Munawwarah. Kita nampak kehebatan hibah hukuman yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lain ke? Muslim, kan? Tidak halal darah seorang individu Muslim kecuali tiga perkara. Sayyibul zani, kan? Qatl nafs bin nafs, wa man taraka dinahu mufaraqa jama'ah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia murtad, maka hukumnya bunuh. Murtad hukumnya bunuh. Cuma masalah sariqah, mencuri, dia ada curi, dia ada rompak, kan? Dia ada rampas. Ini bukan curi. Curi sorok-sorok, ya, ini dipanggil sebagai qat'u thariq pun boleh. Rompak pun boleh, dia curi secara kasar, secara terang-terangan dan juga bunuh. Hukumnya
potong tangan dan kaki. Macam mencuri lah. Mencuri kali pertama, tangan kiri. Mencuri kali kedua, potong kaki kiri. Ya. Mencuri kali ketiga, tangan kanan. Itu kaki kanan. Mencuri lagi. Saya pun dah lupa. Tengoklah kita. InsyaAllah. Okey. Dapat lagi? Kita masuk kepada hukum air kencing unta. Sebabkan kita melihat kepada perbincangan ulama berdasarkan kepada sunan sebelah, setelah saya membaca setakat kemampuan syarah-syarah kepada sunan sitah ini, contohnya kalau Imam Bukhari dengan Fathul Bari, Muslim dengan Minhaj, Sahih Imam Nawawi, Sunan Abi Daud, Qaulul Mahfud, Jami' Tirmizi, Al-Mubarak Furi, Tuhfatul Ahwazi, maka dapat kita simpulkan bahawa kesemua ulama-ulama dalam mensyarahkan hukum air kencing unta menyimpulkan bahawa dia ada dua pandangan. Dia ada dua pandangan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis yang kita baca tadi merupakan dalil bagi sesiapa yang mengatakan bahawa kencing unta itu bersih dan juga binatang-binatang lain yang boleh dimakan. Dengan cara kias, binatang apa yang boleh dimakan? Ayam. Ayam ada yang kecil ke? Lembu, kambing, bolehlah. Ada yang minum itu bersih. Ikut pandangan, pandangan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pandangan Imam Malik, Imam Ahmad, Ta'ifah minas Salaf, dan daripada Syafi'iyah pula Ibn Khuzaimah, Ibn Mundhir, Ibn Hibban, Al-Istakhri. Macam mana kebunyi? Resis PhD yang Dr. Ibasi buat Istakhri. Itu kumpulan-kumpulan ulama yang mengatakan bahawa kencing unta abwabul ibil tahir wa kadzalika jami'i lahm jami'il hayawanat allati lahmuha yukal allati yukal lahm yang dimakan daging. Adapun pandangan Asy-Syafi'i dan juga Hanafi yang dinyatakan sebagai jumhur, siapa yang menyatakan jumhur? Imam Ibnu Hajar. Apa kata Syafi'i dan jumhur? Ia adalah najis. Air kencing dan tahi binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Semua jenis air kencing dan najis adalah najis. Ghairut tahir, tidak bersih. Ya, hanya ada dua pandangan. Okey. Kita akan bincangkan dari dalil setiap pandangan bersama dengan jawapan-jawapannya dan akhirnya bolehlah kita semua menetapkan pada malam ini yang mana kau yang paling rajin. Kan? Kau yang paling rajin. Kalau semua itu berkeahlianlah untuk menjadi mujtahid-mujtahid. Okay? Yang pertama, apa kata Ibnu Hajar rahimahullah antara imam yang mengatakan air kencing unta bersih juga Imam Bukhari. Antara imam hadis yang mengatakan bahawa air kencing unta bersih juga Imam Nasa'i. Ini di antara kalangan imam-imam muhadisi. Imam Bukhari ketika membawa bab ini, dia bawa juga perbuatan Abu Musa Al-Ash'ari. Yang mana Abu Musa Al-Ash'ari pernah salat di tempat binatang tunggangan diikat. Dia naik unta, dia naik kuda, dia naik unta dan kuda lah. Ya? Kalau diikat satu tempat, dia semayang tempat. Biasalah kalau tempat parking unta, tempat parking kuda, kan? Dia kencing, dia berak, tapi dia semayang di sini. Ya? Nak dinyatakan sebagai apa? Sebagai dalil menyatakan bahawa dia menganggap bahawa Abu Musa Al-Ash'ari menyatakan bahawa tempat itu adalah bersih. Dan dia bersolat pada dia bersolat
Tetapi ini cara kita bincang berdasarkan kepada cara Imam Ibnu Hajar dan juga berdasarkan kepada Imam Syaukani. Imam Syaukani dalam Nahwul Auqat. Bagaimana caranya? Setiap ucap akan dijawab. Dan setiap jawapan akan dijawab kembali oleh orang yang memberi ucap. Kita tahu yang pertama, Abu Musa al-Ash'ari bersolat di tempat simpan binatang. Maknanya dia bersolat di tanah yang ada padanya air kencing dan juga najis. Menunjukkan bahawa Abu Musa melakukan, menganggap bahawa ini tahir. Tetapi apa kata Ibnu Hajar? Dia kata itu hanya perbuatan Abu Musa al-Ash'ari, tak semestinya sebagai dalil. Malahan Abu Musa al-Ash'ari perbuatannya ini bersalahan dengan sahabat yang lain, antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka perbuatan Abu Musa al-Ash'ari ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Seorang saja sahabat buat, tak semestinya ia hujah sebagai ianya bersih. Sebagaimana contoh, ada sahabat yang bersolat walaupun dalam keadaan darahnya mengalir, dia tetap bersolat. Tak semestinya dia bersolat dalam keadaan darahnya banyak mengalir, menunjukkan bahawa darah itu tak najis. Darah tetap najis. Darah tetap najis. Dan juga berkemungkinan, dia kata, berkemungkinan Abu Musa al-Ash'ari solat berlapik. Ya, Abu Musa al-Ash'ari salat berlapik. Dia tak salat atas tanah, tetapi dia bersalat secara berlapik. Nah, ini di antara jawapan terhadap hujah yang pertama. Jawapan ini maksudnya jawapan bagi kelompok yang mengatakan bahawa air kencing unta itu adalah najis. Ya, air kencing unta itu adalah najis. Okey, selesai. Dan ini yang dalil yang kedua. Berkata Ibnu Munzir. Apa kata Ibnu Munzir? Ahli ilmu tidak melarang manusia menjual najis unta di pasar dan penggunaan air kencing unta di dalam ubatan sama ada di zaman dahulu atau kini. Kalau ulama-ulama tak halang kita jual najis unta, tak halang kita menggunakan air kencing unta, menunjukkan bahawa ianya adalah bersih dan halal. Kan, bukankah menjual najis itu haram? Kan, kasbul khabis, kasbul khabis, antara hasil pendapatan yang khabis, yang buruk antaranya zina. Kan, riwayat mesti kasbul hijab, upah, mengambil upah bekam. Kan, hasil daripada upah darah contoh. Itu di antara perkara-perkara yang dinyatakan oleh ulama. Jadi dia kata tidak ada manusia yang, tidak ada ulama yang mengharam, ya, dijual air kencing ataupun najis-najis pun. Ya, tak ada ulama yang mengingkari. Ada jawapan tak? Ulama yang kata najis, ada jawapan tak? Ada. Tetap ada. Dia kata apa? Dia kata sesuatu perkara yang khilaf tidak wajib diingkar. Benda khilaf, jadi tak mesti kita sanggah, tak mesti kita ingkar. Ya? Itu memang kaedah-kaedah yang dinyatakan oleh para ulama. Sesuatu benda yang khilaf, kita jangan ingkari secara kasar, sebab ini adalah khilaf. Kan? Orang nak baca bismillah, bacalah. Orang tak nak baca bismillah secara jihar pun tak payah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Kan? Ya? Sihat. Tiba-tiba kita ingkari secara kasar. Ya? Tak boleh. Sebab ini perkara-perkara khilaf. Khilaf. Juga, ia dilakukan dalam keadaan darurat. Sesuatu yang dilakukan ketika darurat tidak dinamakan haram. Malah ianya dianggap sebagai halal. Yang ketiga, jika dia najis sudah pasti tidak harus berubat dengannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penawar untuk umatku sesuatu yang diharamkan di atas mereka. Ini dalil yang menyatakan bahawa
air kencing unta itu bersih. Kalau dia tak bersih, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan untuk dijadikan ubat. Ya, dijadikan ubat. Kalau dia haram, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan untuk diminum. Ada jawapan? Ada tak terumpuk sana menjawab? Ada. Ya. Dia kata, minum air kencing unta adalah kerana darurat. Kalau darurat, semua benda boleh dilakukan. Bukan secara hakikat, tapi ia adalah dengan disebabkan oleh darurat. Ya. Antaranya juga, hadis-hadis yang mengizinkan untuk solat di kandang kambing. Boleh tak solat di kandang kambing? Boleh. Boleh tak solat di kandang unta? Boleh ke tak? Tak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dalam satu hadis untuk solat fi marabitul ghanam wa nahaa 'anis salati fi marabit fi ma'atin al-ibil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengharuskan kita solat di kandang kambing dan Nabi mengharamkan, melarang kita untuk solat di kandang unta. Di kandang unta. Dalil di sini, boleh solat di kandang kambing. Nak tunjukkan bahawa najis kambing itu tak najis, bersih. Solat. Biasanya, kata ulama, yang solat itu biasanya tidak berlatih. Kalau diumumkan maknanya dia solat secara tidak berlatih. Okey. Ya. Dia bersolat secara tidak berlatih. Tetapi terdapat di sana banyak asar-asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh ulama, terdapat di sana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya dibersihkan masjid-masjid, kan, antunaziful masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan bersolat menggunakan lapis sejadah, ya, ataupun khumrah sejadah yang kecil. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan bahawa, ulama yang tak setuju dengan hujah ini mengatakan bahawa jelas kepada kita keizinan untuk sembahyang di kandang kambing adalah secara berlapik. Dan juga kenapa diizinkan kambing tidak diizinkan unta? Nak menunjukkan bahawa bukan berkenaan dengan najis ini, tetapi berkenaan dengan bahaya-bahaya. Kambing tak bahaya sangat kalau ditendam. Tapi unta, ya, berpeni je lah, kan, tengah-tengah sujud, kan, sujud terus. Ya, itu di antara sebab-sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan umatnya untuk solat di kandang unta. Okey, antaranya juga hadis Barra marfu'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa bagi kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Nampak zahir jelas hadis. Dan hadis Jabir, binatang yang boleh dimakan dagingnya tidak mengapa air kencingnya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Siapakah Imam Ad-Darqutni? Seorang imam yang amat mahir dalam jarh wa ta'dil dan ilmu ilan. Dia ada satu kitab yang dinamakan Sunan Darqutni. Sunan Darqutni ini kebanyakannya hadis-hadis yang dhaif. Makanya hadis-hadis yang maklul yang terkumpul dalam Sunan Darqutni. Jadi kebanyakan hadis-hadis dalam Sunan Darqutni adalah hadis-hadis yang lemah. Terutamanya hadis ini. Hadis ini diriwayatkan ada dua orang perawi yang amat lemah. Ada salah seorangnya matruk dan salah seorangnya kazzab, ya, dalam kedua-dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Tidak boleh dijadikan sebagai hujah.
Okey. Habis. Itu ujar-ujar bagi golongan yang menyatakan bahawa air kencing unta bersih. Ada satu lagi dalil, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan orang minum air kencing unta untuk membasuh mulut. Nabi tak suruh mereka untuk bersuci. Nak pula mereka baru memeluk Islam. Tapi mereka minum dan mereka mungkin terus solat. Sebab Nabi perintahkan untuk mereka minum. Jadi jelas, kalau mereka minum yang najis contohnya kerana darurat, mereka tetap kena basuh mulut, kan? Mereka tetap kena cucikan badan mereka. Tetapi tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil air kencing unta najis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah marfu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya sucikanlah daripada air kencing kerana amatul azab al-qabr minha. Kerana kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh air kencing. Ulama Syafi'i dan juga jumhur mengatakan air kencing ini umum, semua air kencing ya bersifat umum. Juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi lalu di hadapan dua kubur, ini sahiba khabrai, kan, yang diazab di dalam kubur kerana dosa besar. An-namimah wala yastanzih min bawli. Dengan sebab namimah, mengadu domba, dan juga dengan sebab tidak suci bersih daripada air kencing. Daripada air kencing. Jadi kelompok yang kedua mengatakan bahawa ini jelas, hadis-hadis umum ini secara umumnya menyatakan bahawa air kencing keseluruhannya adalah najis. Ya, najis. Tetapi dijawab oleh kelompok yang pertama. Dia kata apa? Dia kata dalil-dalil ini tak sesuai. Sebab apa? Sebab hadis ini hanya air kencing manusia. Ia khusus untuk air kencing manusia. Ya, berdasarkan kepada yang dilafazkan oleh Imam Bukhari dan juga lafaz-lafaz hadis ya, dalam riwayat-riwayat yang lain. Yang menyatakan bahawa ia khusus untuk manusia. Jadi ia tidak sesuai untuk diumumkan kepada keseluruhan jenis-jenis air kencing. Ya? Dan dalil yang ketiga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sesungguhnya pada kencing unta itu ada penawar untuk penyakit, ya, penyakit berkenaan dengan perut, ya, berkenaan dengan perut. Hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan kerana pada pada perawinya ada seorang yang bernama Ibnu Lahiyah, ya, seorang yang agak mudallis, kan, yang agak mudallis dan meriwayatkan hadis-hadis yang bersifat mudallas, hadis-hadis yang mungkin disembunyikan kecacatannya, ya. Okey, habis. Okey, sekarang ni kita nak pilih kau yang mana. Itu aja yang saya jumpa dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab fiqh semasa. Taklah semasa sangat, ya. Yang saya sempat buka cuma kitab-kitab mufassal Ahkam al-Mar'ah wa Baitul Muslim, kita dan kitab-kitab lain. Ya. Itulah kesimpulan dalil-dalil ulama-ulama. Ibnu Hajar merajihkan pandangan Imam Syafi'i. Ya. Al-Mubarak Furi yang mensyarahkan yang ada kitab Tuhfatul Ahwazi mensyarahkan Jami' Tirmizi merajihkan pandangan kelompok yang pertama. Semua air kencing binatang yang boleh dimakan dan dimakan itu bersih. Sebab Imam Syaukani yang mengarang kitab Nailul Abtar juga merajihkan pandangan pertama yang menyatakan bahawa air kencing unta itu tidak najis. Dan
al-majma' pada hari ini, malam ini, merumuskan bahawa al-kencing unta itu adalah masih dilakukan. Kita dah senaraikan adillah, kita dah senaraikan jawapan dan juga perbincangan di kalangan ulama. Maka lihatlah kepada dalil-dalil mereka serta kekuatan-kekuatan setiap mazhab di kalangan para para. Okey, ada apa-apa soalan? Tiga. Apa ni? Kencing yang tidak halal, baik kencing yang tidak halal, tidak halal semua binatang. Pandangan apa kita untuk itu orang lain? Kita tidak ni. Tapi dia seorang. Satu mungkin kita berpandangan atau syas. Mungkin pandangan yang kuat tapi tidak diikut. Sifatnya halal, tetapi kita kena lihat juga mungkin kalau termakan tu tak ada masalah. Tapi kan ada dia kaedah tayyiban tu kan, halal tayyiban, itu je. Ya, banyak benda-benda yang halal tapi tidak sesuai untuk dijadikan makanan. Kaul, ada satu kaul lah, ya, satu kaul yang menyatakan bahawa ia khusus kepada unta, tidak kepada binatang-binatang lain. Ini pandangan yang lain, berdasarkan kepada dalil yang ketiga lah, berdasarkan kepada dalil itu. Memang ada pandangan. Cuma mazhab-mazhab besar tidak menyatakan ia khusus kepada unta. Cuma ada pandangan. Dan rasanya, dan saya pun nampak dia macam agak kena kepada yang itu. Agak kena kepada itu. Dia hanya khusus kepada unta dan tidak kepada binatang-binatang lain. Tetapi itu mungkin sekadar pandangan dan tidak dikukuhkan dengan mana-mana masalah. Tentu yakin dengan dalil-dalil yang sudah disenaraikan dan juga kekuatan-kekuatan setiap dalil, tentu mampu untuk merajihkannya di samping kajian-kajian yang selanjutnya berdasarkan kepada sifat air kecil unta. Kan dah kaji barat sudah banyak kajian kan yang boleh menyembuhkan macam penyakit kanser, penyakit penanganan perut, penyakit yang berkaitan dengan virus-virus, banyak virus-virus yang sesuai dengan apa yang ada dalam air kencing itu. Mungkin dia khusus lagi air kencing, cuma dia tidak ada pada pandangan ulama-ulama akademi. Jadi kalau buat produk, ada juta boleh disebut. Ya. Itu nak produk, kan? Itu kena tahu penyakit. Semua orang minum pun susah. Nak cari hati unta pun susah. Apatah lagi nak cari air kencing. Apapun, semua benda yang kita nak kaitkan dengan Islam, yang kita nak kaitkan dengan agama, mesti bersistem, berprinsip. Tak semua boleh kita kaitkan dengan sunnah. Makanan sunnah semua campur, ya, madu, utama, zabi, semua campur. Katu saudara, makanan sunnah kata. Dan katanya
ya. Ini kan? Kalau kita nak bicarakan dengan Imam Bukhari ini amat amat menariklah katakan, kerana setiap daripada tajuk-tajuk bab dan tajuk-tajuk kitab itu sudah dilakukan kajian tentang betapa faqih Imam Al-Bukhari dalam meletakkan nama-nama bab dan meletakkan hadis-hadis dalam kitab-kitab yang tertentu. Dia ada fiqh dia tersendiri, dia ada fiqh dia yang tersendiri yang mungkin tidak berkembang disebabkan dia tiada pengikut yang menyebarkan pandangan-pandangan serta pilihan-pilihannya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kajian tentang Imam Bukhari ini amat banyak. Okey. Ada apa-apa yang lain? Kita masuk kepada hukum berubat dengan benda haram. Kita dah bincangkan tentang air kencing muda. Semuanya ada dalam kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas. Kita bincangkan pula dengan hukum. Iaitu yang pertama ada tiga pandangan. Tiga akwal. Salah satu akwal. Yang pertama dilarang. Walaupun dalam keadaan darurat. Ini pandangan Ibn Taymiyyah rahimahullah dan anak muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan haram untuk berubat dengan benda-benda yang haram. Pandangan kedua harus, ini pandangan mazhab Zahiriyah. Okay, mazhab Zahiriyah yang menyatakan harus untuk kita berubat dengan perkara-perkara benda-benda yang najis, benda-benda haram jika darurat, jika darurat, jika memerlukan kepada ubat maka boleh, boleh digunakan. Dan yang ketiga antaranya mazhab Imam Syafi'i harus berubat dengan sesuatu yang haram di dalam keadaan darurat kecuali arak, kecuali arak, arak darurat pun tidak boleh di, tidak boleh digunakan, untuk berubat. Untuk berubat itu pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimah. Okay. Syarat keharusan berubat dengan benda najis ini perkara-perkara bau yang diijtihadkan oleh ulama-ulama semasa. Ya? Ini perbincangan-perbincangan baru lah. At-tadawi bil muharramat, berubat dengan perkara-perkara yang haram, sesuatu yang haram. Mestilah darurat, sekadar yang diperlukan, ditentukan oleh doktor muslim, berusaha mencari yang halal dan sebagainya. Kemudian kita dah agak sejam. Berubat dengan benda haram antara pecahan-pecahannya dengan arak. Imam empat mazhab berpendapat haram untuk tujuan perubatan dan tujuan-tujuan yang lain berdasarkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubat dengan alkohol, ya. Kalau alkohol itu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi bukan diproses melalui penapaian maka ia adalah suci. Itu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi. Setiap alkohol yang terhasil daripada proses penapaian maka ianya haram. Tapi alkohol yang terhasil daripada proses selain penampaian suci hukumnya. Begitu juga majlis fatwa kebangsaan, begitu juga fatwa Lajnah Al-Azhar, begitu juga fatwa Lajnah Da'imah Saudiyah, begitu juga Nadwah Fiqah Perubatan yang berlangsung di kota di Kuwait pada tahun 1995. Boleh menggunakan alkohol yang bukan diproses melalui proses penampaian. Apa proses penampaian? Apa proses tidak penampaian? Ini kena tanya student FST. Ya. Itu ada perincian itu kan.
Saya hanya mampu ya. Yang model-model ni saya hanya mampu menyampaikan saja. Ya, hanya mampu menyampaikan saja. Rasakan kepada kajian-kajian semasa. Dadah. Boleh tak guna dadah? Kata Syekh Syanqiti yang mengajar di Masjid Nabawi, dia kata boleh dalam keadaan darurat. Ya, sebab dia punya tesis PhD dia kan Ahkamul Jarahah At-Tibbiyah menyatakan bahawa penggunaan mukhattirat, penggunaan darah, dadah dalam perubatan itu dia ada kategori-kategori, sama ada digunakan sedikit ataupun banyak untuk proses pembedahan ya, darurat, dah tak ada alat lain ya. Adapun penggunaan dadah yang tidak darurat, maka hukumnya sama dengan hukum Arab, hukumnya sama dengan hukum Islam. Banyaklah nama-nama dadah ini yang tu semua boleh baca. Saya sendiri pun nak baca nama-nama dadah ni, kalau dia jadi nama lain akan muncul pula jenis yang lain, kan susah. Okey, yang seterusnya, berubat menggunakan gelatin. Kita maklum bahawa sifat gelatin ini adalah bahan yang tidak terjejas dengan suhu yang paling tinggi ataupun suhu yang paling panas ataupun suhu yang paling sejuk, tidak terjejas, dan banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan serta ubat-ubatan, kan apa tu, sampul ubat tu kan, daripada gelatin. Kesimpulannya, sekiranya gelatin itu berasal daripada binatang dan bukan sayur-sayuran, maka hukumnya bergantung kepada kedudukan binatang tersebut, sama ada disembelih ataupun tidak. Kalau disembelih secara halal, secara Islam, maka gelatin itu halal dan suci. Tapi janganlah bagi disembelih secara Islam. Tetap haram. Cucuk dalam mana? Maka tetapi khinzir ataupun babi ia tetap haram. Gelatin yang berasal daripada binatang yang haram ataupun binatang yang halal tetapi tidak disembelih, maka hukumnya haram dan najis. Apabila dicampur dengan ubat atau makanan, maka ubat dan makanan itu juga akan menjadi najis. Ya, akan menjadi najis. Ya. Okey. Seterusnya, okay. Soalan yang kritikan tu kritik dan carilah. Ya. Soalan. Susah juga. Okey, ada? Itulah sekadarnya yang mampu saya senaraikan dan mampu saya buat sedikit kutipan-kutipan terhadap pandangan-pandangan ulama yang mungkin tidak berapa tepat dan sempurna, sebabkan itu dalam keadaan yang agak singkat saya rasa, dan saya bukanlah berkhususan dalam bidang-bidang perubatan seorang ini. Kalau kita boleh berjumpa dengan orang yang benar-benar terlibat secara langsung dalam bidang perubatan ya, dan juga ulama-ulama yang memang mengkaji tentang perubatan, maka kita akan dapat lebih. Tak ada pula dengan perubatan-perubatan semasa. Kan di sana ada buku ni kan, Kau Perubatan kan? Boleh kita baca, dan di sana ada pandangan-pandangan, walaupun terdapat beberapa pandangan yang tidak qat'i, tidak qat'i, yang tidak, yang ada di sana bukan kan, bukan. Yang asal itu tapi
بدل دينه فالطلوب كان سبيا من كرتي مدامنا من كرب على دي الإمدام سلاجي مانا هي مسألة خلاف سلاجي مانا هي مسألة إجمع لابد مثلا تدبع قول شارس سلاجي كنا يقول يقول حسين سلاجي مانا بلا خير كلها kalau dia membawa pandangan-pandangan yang ada pada asas pandangan-pandangan agama kita dapat tumbuh pandangan-pandangan asas walaupun kita agak nampak agak pertentangan dengan pandangan jumbo tapi bagi kita sebagai orang awam ataupun sebagai orang menuntut ilmu rasa-rasanya cukuplah bagi kita memilih pandangan jumbo apapun kita pilih pandangan walaupun kita nampak agak berbeza agak tidak logik tetapi ketahui mereka memilih bukan sahaja pilihan tetapi mungkin di sana ada perkara-perkara yang kita tak tahu pilih itu berdasarkan kepada ijtihad berdasarkan kepada ilmu mereka ataupun berdasarkan kepada keberkatan yang mereka ada sesuatu keimanan mereka kepada Allah Subhanahu SWT perkara-perkara ataupun pandangan-pandangan yang benar-benar bertentangan dengan ijma' maka kita boleh kata ia bertentangan dengan ijma' dan kita boleh berbahaskan ataupun pandangan-pandangan yang khilaf kita boleh mentarjihkan apa yang kita rasa sesuai dan buat berdasarkan kepada kehidupan kita yang tidak menafikan ya, khilaf-khilaf pandangan-pandangan ulama-ulama yang lain ya. Saya rasa ini ada dalam ada ikhtilaf kan ada ikhtilaf bagaimana kita berbeza pandangan antara kita. Cuma macam biasalah kemungkinan orang zaman ini kurang adabnya daripada kurang ilmunya dengan sebab banyak ilmunya maka kuranglah adab kan? Sehingga sanggup untuk memperkecilkan ulama-ulama terdahulu sehingga sanggup untuk merendahkan sumbangan-sumbangan ilmuan-ilmuan yang amat banyak berusaha semata-mata untuk memastikan agama Allah ini agama yang suci dan murni. Di sana ada perbahasan berkenaan dengan qisas. Di sana ada perbahasan berkenaan dengan apa? Muslah. Boleh tak kita muslah ni kalau dah mati kita cerai-ceraikan anggota ni. Kita panggil muslah dulu. Boleh tak kalau kita bunuh orang lepas mati kita pergi buat lubang dekat tempur dia. Okay? Kita korek jantung dia, kita letak dia panggil sebagai muslah kerana musuh Islam ada ulama menunjukkan bahawa Nabi SAW memang dalam hadis Nabi yang sahih Nabi melarang daripada muslah min salam tarabuta muslah tak boleh berkenaan dengan intisas berkenaan dengan dalam hadis juga berkenaan dengan harta zakat ya, harta zakat dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum pelaku-pelaku ataupun pencuri-pencuri itu dengan hukuman yang agak terlampau agak dahsyat ya agak sehingga ada ulama mengatakan bahawa perbuatan Nabi ini dimansuhkan dengan hadis-hadis larangan muslah ya. Tapi ada juga ulama mengatakan bahawa untuk kita menyatakan sesuatu hadis itu mansuh memerlukan kepada pengetahuan tentang tarikh dan sebagainya. Tidak jelas tarikh adakah hadis ini terdahulu ataupun terkemudian daripada hadis larangan muslah. Itu saja yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Segala kekurangan saya mohon maaf ya. Daripada kekurangan saya sendiri itulah sekadar yang saya mampu capai. Saya mampu kutip-kutip sikit daripada kitab-kitab yang ada dekat rumah kalau ada dekat rumah orang lain ada kitab lain boleh buka kan kita tengok dengan jelas ya, permasalahan berkaitan dengan berubat dengan benar dia bukan perkara yang baru dia perkara yang sudah lama ya. Cuma sekarang ini ada hadis-hadis yang berbentuk baru itu saja juga masalah contohnya masalah Al-Jallalah kan binatang Al-Jallalah ya. Al-Jallalah tu kan ayat ni ayam, kambing yang makan najis. Kadang-kadang dalam hadis dia ada
Nabi mengharam untuk kita ambil tu sedih, tak boleh. Umar Al-Khattab diriwayatkan mengatakan baru dikandangkan 3 hari, itulah. Ada sahabat yang kalau kambing contohnya dikandangkan 10 hari supaya yang benda-benda yang dia makan tu sudah semakin hilang. Tak boleh kita nampak dia makan najis, kita tu sedih. Jadi antara perkara-perkara dan juga dari dalil yang menyatakan bahawa najis datang yang boleh dimakan itu tetap najis. Senang cerita, antum berpeganglah dengan mazhab. Mazhab Syafi'i. Jadi mazhab najis. Mazhab Syafi'i. Itulah sebab sedikit yang kita mempunyai pada hari ini. Kalau lah ada sebarang komen, ada sebarang rasa-rasa yang agak salah, bolehlah untuk semua beritahu melalui saluran-saluran yang ada, insyaAllah. Moga-moga ilmu yang ada sedikit sekali yang kita kongsi pada hari ini, pada malam ini, kalau tersalah kita boleh betulkan supaya ilmu tidak akan berterusan sampaikan. Kerana kita semua dapat rahmat daripada Allah SWT. Aku lupa di hari astagfirullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.